Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial cara perawatan bunga aglonema. Ya, ini kotor betul, nggak pernah dibersihkan. Cara pembersihkannya jangan pakai minyak ataupun kain. Dia kurang akan kurang mengkilat. Kita menggunakan ini apa? Ampas kelapa yang sudah diambil santannya. Ya, kita masukkan dalam kain yang halus. Masukkan ke daun bunga aglonema ya, seperti ini cara membersihkannya. Kenapa pakai ampas kelapa? Karena dia mengandung minyak, tetapi nggak boleh banyak minyaknya karena bisa gosong kena matahari. Perbedaannya dengan yang belum dengan yang sudah, dia akan kelihatan mengkilat yang sudah kita gosok. Seharusnya perawatan ini minimal 2 minggu sekali ya, dia akan mengkilat. Cuman ini karena lama sibuk tidak bisa. Coba ini lagi, ini yang agak ini kilat gosok dan biar lebih mengkilat.
yang sudah kita gosok ya. Ini kita sudah gosok. Kita bandingkan yang belum sama yang belum digosok. Ya kan? Ini yang belum kita gosok dan ini yang kita gosok. Hasilnya dia mengeluarkan pantulan. Teman-teman jangan sampai menggunakan minyak. Kebanyakan teman-teman menggunakan minyak maka itu nanti akan membakar daun apabila kena matahari langsung, itu akan panas minyak itu. Jadi kalau bisa gunakan ampas kelapa yang kita sudah ambil santannya, baru bekasnya ini bisa kita gosok seperti ini hasilnya. Ya. Ini yang belum, ini yang sudah kita gosok. Ini hasilnya. Lebih cahayanya lebih keluar mana. Ya. Sekian dari tutorial kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.